kita lanjutin tadi guys. Nah ini tuh nah guys, masuknya tuh yang disini. Nah kita mau ke tempat kosong nanti. Kita mau ke tempat kosong ini guys. Nah ini tuh kita ke tempat kosong. Sebenarnya tuh mahal-mahal sama sekali orang. Lihat ya. Ini yes. Yes, ditai nanti. Buka. Di sini apa, guys? Salju. Ini juga tadi ini biji. Mantap. Guys, ini tuh bener sepi banget, guys. Nah, kita tuh lagi ngonten. Tiba-tiba tadi ada yang suara kayak suara kuntilanak, tapi bukan kuntilanak. Iya, guys, ya. Posting. Tuh, guys. Nih, siang-siang lah. Eh, masa lu bisa banget panjang lu di sini. Orang gue sini. Tapi dia. Kalau gue kira. Itu bisa cuma ada yang anak. Kan kita ke sana yuk, ke sana kan sepi. Terus nanti tembus aja jalan. Ini kada licin. Ini. Soalnya malam. Malam ada. Apaan? Kada licin. Ya Allah. Mau pulang ya? Mau pulang. Kita mau nyari. Ada orang dong, kita tuh mau keluar sana. Katanya tuh di sana tuh horor banget. Ya sih itu lagi banjir. Nah aku tuh lewat di sana. Itu yang injak itu nih guys. Terus hebat kan guys. Hebat. Hebat kan. Situ tuh doang. Doang sana doang. Aku pun aku yang terus ini. Sana. Karya. Tuh kan ada. Lihat nah di sana pocong gelantungan, sumpah pocong gelantungan kayak main ayunan, tapi ayunannya pakai kain yang panjang itu kaki sama kepala kayak kuburan, tapi bukan kuburan, nah kayak tungkrep gitu loh, kayak gitu loh, gimana sih kayak tungkrep maka begitu doang. Terus abis itu kan hari Sabtu Minggu ada juga pocong guys. Pocong di sana guys. Di sana lagi berayun juga. Itu tuh malam guys. Kita lagi bantuin lagi bantu. Kita kan lagi jalan tuh. Nah, tiba-tiba ada gitu kenapa kan? Setiap malam tuh kata bapak-bapak. Nah. Malam suka sering juga ya. Nah terus aku tuh jadi kayak nafis gitu. Aku nafis habis itu ya. Aku merasa aku tuh nafis. Nah kata orang aja tuh nafis. Gila sih, aku juga pernah ngeliat. Kan itu nih aku sini tuh kan ada cowok malam silahkan aku ya. Sampai temennya. Ayunan kayak ada yang ayun tapi nggak ada orang. Nah itu Sabtu Minggu itu serem banget sumpah guys. Pas itu Sabtu Minggu nah kan ada apa sih namanya, itu ada licin di pohon ulang tahun Jakarta tuh kan, itu kan ada toiletnya juga ya guys, itu kan ada toilet. Terus kan aku kan sendiri aku masuk, nah itu kan ada cerminnya. Pas aku kecil kan aku ngadepkan ke pintu SMA gitu. Terus habis itu ngerasa kayak ada setan. Setan sosok halus. Sosok halus itu serem banget. Itu kita tuh cuma berenam. Namanya siapa nih? Namanya itu serem banget, sumpah. Enggak bohong sumpah.
Ini di sini serem banget. Siapa dia yang sang? Kayak apa sih namanya? Pinjam gaib yang suka anjir. Ya ini. Langsung terus kan di situ kan kayak ada penampakan gitu ya di situ. Terus kan aku kan kayak meluk-meluk temen aku. Eh tuh ada apa? Ada pocong tuh, kata dia tuh juga enggak percaya. Nah itu kan kayak apa sih, tinggal dikit doang ya. Tahu dikit lagi. Kan katanya gini. Apaan sih, mana sih setan? Mungkin kagak ada setan. Nah, tapi itu tuh Sabtu Minggu kan enggak ada setannya. Ada itu cuma kliwon. Dia apaan sih bikin naik? Apaan dia orang kagak bikin. Terus habis itu kan yaudah tuh aku diem aja. Aku sang cepat pulang teman aku. Udah guys, pulangnya aku demam. Eh guys, tahu enggak? Udah guys, itu dulu ya vlog aku. Bye bye. Sampai jumpa lagi. Ibu ayah.